Ridula, 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 ridula. Pare, 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 pare. Okay, hi, assalamualaikum. Hi, waalaikumsalam. Saya Min. Saya Nak. Welcome back to Minas Home. Okay, so yang depan tadi tu, kalau kata hampa memang layan EIT, hampa akan tarah apa yang kami telah sampaikan. Okay, ataupun hampa memang kita berminat tegar TikTok, insyaAllah akan naik FYP lah. FYP okay. Teruk. Alright, so hari ni kita bukan nak ber-TikTok. Kita bukan nak ber-pode-pode. Kita nak merasimi hampa-hampa semua. Okay, so hari ni kita ada lagi barang special tau. Sebab apa? Hari ni kita ada khas untuk barang-barang berkaitan dengan kopi. Okay, so siapa yang peminat kopi, sila hadirkan diri. Sila berkumpul kita, di sini. Kita dah nak mulakan sesi untuk hari ini. Okay, so untuk hari ni, okay, apa bumper yang kita beli nak? Okay, so first yang ada apa yang buat sampai tercetus nak adakan episode macam ni lah. Adalah kopi. Okay. So, the first thing, kita ada benda ni, nampak? Potato crisps ni, dia ada perisa baru. Macam dulu ni kita nampak warna hijau, warna purple, apa semua tu kan? Tapi, dia dah keluarkan perisa kopi. So, bila tengok je benda ni, terus ni dengan Nah dapat idea. Apa kata kita cari barang kopi dekat Eco Shop? So, tercetuslah idea dia disebabkan benda ni lah. Okay, so kita akan rasa lah sedap ke tidak memanakan date perisa baru kan. Yang ni by win-win apa, dan ada halal juga. Okay, so kita akan buka lah. Jangan risau, dia individu pack. Okay, so kita ada cik Yuyu kita dekat sini. Ini pun kopi juga. Warna dia warna kopi. Okay, so hi Yuyu. Hai semua, Yuyu. Nama saya Yuyu Syafina. Okay, bye-bye. Okay, so kita share lah satu je. Macam ni, ini individu pack dia lah. Sekarang tu ada apa? Dalam ni ada sedap. Yuyu, nak tak? Ada lima. Ya, ada lima. Dalam ni pula ada empat. Penggaji dia macam ni. Ada lima. Okay. So, dalam ni pula ada empat keping. Kita nak rasa lah. Warna dia. Bentuk. Yuyu tengah melawat kawasan. Wah, sedap abu. Bawa macam biskut. Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul rasa kopi. Okay. Mami ada ulcer. Sebelum bila makan benda keras, bukanlah keras sangat. Benda rapuh macam ni, dia sakit sikit lah. Sedap. Tapi sedap. Memang betul rasa kopi. So macam dia macam rare lah. Dia macam unik sikit lah. Macam orang tua dah. Macam rasa ada gigi. Ni berapa tahun nak habis? One eternity later. Tapi atas-atas tu ada gula lah kalau aku puasan kan. Nampak? Itu. Macam orang pakai braces pakai tu. Okay. So apa boleh beli lah, highly recommended. Kalau Min memang go for me. Rik. Hi. Okay. How? Sebabkan Min memang peminat kopi. Nah, minat juga tapi taklah. Dia more to coklat lagi dah. Nak suka coklat lagi. So bagi Nak 4/10. 4/5 sorry. 4/5. Dia sedap. Kalau kata nak repeat pun mahali recommended lah. Okay. Sebab Mina mula-mula masuk tu memang jumpa Hani dulu. Dekat kami kan akan masuk ruangan macam makanan dululah. Baru pergi tangling kan. Dia row by row lah. Gitu. So. Sebab Mina ada also pun nak gula asal lah. Dia punya kesedapan itu memang sedap je. Okay. Tapi sorry lah guys, macam makan tak sopan ni. Dah sakit Alah sakit takkan kena kabur-kabur lagi kan. Tak pernah buat dah. So next kita ada juga yang ni pun special tau. Kalau hampa tak pernah jumpa lagi, okay, kita ada juga Paw Preset Coffee. Okay, yang ni baru juga tau. Nampak tak tu? Pik pun tak buang tau. Sebab lain ni kan, bila pik aku kan kena sediakan beg sendiri kan. Tu apa, ada cashier jenis rajin, dia bubuh setiap, apa orang kata pik ni setiap barang. Okay. So ni adalah pau manis. Okay, pau manis and then dia brand Cheerio. Kalau kata makan pau ni memang Cheerio lah.
Okay, memang selalu-selalu ceria. Talk more ceria. Okay, so dia punya warna pun warna kopi. Prisa pun prisa kopi. So, kita tak pernah try lagi ni. Ada 4 biji dalam satu ni, RM2.40. And then dia ada satu pack ni 27 gram. Okay. Sebab apa dia punya. So, yang ni adalah frozen lah. Ada halal kat bawah. Jangan risau. Okay, so untuk yang ni, kita akan rasa sekejap lagi. Okay, special untuk apa? Special lah. Kami nak pi yang kata apa? Nak pi kukus dulu. Okay, so kalau hamba nak tahu rasa dia macam mana, tengok video ni sampai habis. Okay? Okay. So next kita ada juga kita ada lagi. Kita ada tada! Kita ada plastik sampah bauan kopi dekat sini. Ha, so ini brand Castle lah. Okay, nak ikutkan ni tak adalah barang baru. Tapi untuk hampa yang memang suka bau kopi, kan hampa boleh beli plastik. Daripada makanan, kita ada juga barang yang best bukan yang ni. Makan. Mina suka sangat sebab walaupun tak buka lagi, dia dah bau dah bau kopi tu. Dia punya kuatnya kan. Dia punya pure kekofian dia tu. Kan? Okay, so kalau kata hampa suka bauan kopi, boleh juga dapatkan plastik sampah bauan kopi. Memang best. Poreh. Yang ni ada 25 pieces tau. Okay, next. Next, kita ada. Ini boleh share bersama lah. Tak ada. Okay, so kita ada Wanda Coffee. Ini my favourite mint. Okay, so yang ni, kalau kata brand Wanda ni, okay, kalau kata dekat eco shop, memang dia akan ambil yang ni. Extra espresso. Kalau nak pula, dia akan ambil Mocha. So, ini memang halal. Okay, RM2.40. Yang ni tak sejuk lah. So, nanti kalau kata nak minum, kita akan masuk dalam peti sejuk dulu. Betul. Dan baru minum. Okay, kalau minum sejuk-sejuk, memang sedap. Lagi sedap. Layak. Betul. Okay, ni memang sedap lah. Kalau yang antara dua ni, yang ni lagi kau. Sebab dia extra espresso kan. So, dia punya rasa dia memang lagi mengancam. Lagi pure. Lagi pahit. So, tapi kalau orang yang suka kopi, dia boleh terima lah. Kalau macam Nah boleh minum tapi tak banyak sangat. Nah lagi suka yang ni lah. Tapi yang ni pun dia tak adalah manis sangat. Sebab kalau manis sangat pun Nah tak boleh gurak. So dia macam dia punya rasa tu seimbang. Betul? So kata kita ada dua pizza. Yang mana satu yang perkenan. Kalau kata macam hampa lima jenis yang suka kopi, okay. Boleh ambil yang ni. Suggest hampa ambil yang ni lah. Extra espresso. Tapi kalau kata hampa macam suka kopi tapi yang light punya. Ataupun lagi suka kopi dengan coklat lah. Ambil Mocha. Betul? Okay, next kita ada tada! Kita jumpa lagi benda baru hampa. Yang ni adalah coklat gula-gula lah. Okay, by Fox. Yang ni perisa kopi. Kalau selalunya Fox ni kan dia ada macam perisa buah-buahan lah, perisa macam mini macam tu kan. Tapi dia dah keluarkan perisa baru pula, perisa kopi. So kita nak try ke tak? Tak lupa. Takut. Okay. Kami anggarkan. Sebab mulut pun dah rasa kopi sebab makanan tadi tu. Kami anggarkan dia punya rasa macam kopi ko macam tu. Betul. Maybe lah. Okay. Tapi rasanya of course akan sedap. Dia tulis sini ada original kopi, kopi cream dengan caramel cappuccino. Bukan caramel macchiato. I tak pastilah. Dia tulis macam tu. Dia ada campur kot rasanya. Dia ada 3 flavor lah dalam satu packaging. Nice. Okay. So kita buka. Kita tak rasa pun tak apa. Kita buka. Sebab macam nak wondering dia punya packaging dalam macam mana. Kan kalau kata ada 3 perisa, adakah setiap setiap tu warna dia sama ke, berbeza ke? Oh, okay. Ada 2 je kan. Ini caramel cappuccino. Faham. Ada ni sini. Ini original coffee. Okay, dah ada. Dan? Tuan. Okay, so kalau kata original coffee, warna dia coklat macam ni. Lepas tu kita ada caramel cappuccino. Caramel cappuccino, dia punya packaging macam ni, coklat dia. Lepas tu kita ada coffee cream. Kalau kata coffee cream macam ni. So kita ada perbezaan kat sini. Perbezaan warna lah kalau hampa perasan. Allah, macam mana ni nak tunjuk. Boleh pegang. Macam tu. Nampak okay, tak warna dia beza? Tiga warna. Okay. So kalau kata hampa beli satu paket ni dapat 3 perisa ni terus tau. So kalau kata hampa nak tanya kami yang mana paling sedap, hampa boleh komen kat bawah, nanti kami bagi tahu lah sebab kami tak akan rasa dalam video ni. So mulut dah rasa kopi, takut sekali bila rasa dia jadi pode. Dia pode. Okay next. Kita ada juga yang ni cantik. Tapi dia bukan makanan. Dia adalah Eco Coffee. Ya Allah, syurahnya. Okay, ni Eco Coffee, nampak tak? Dia adalah bekas untuk tumbler. Dia ada tangkai dia. Ni kalau nak bawa pergi mana-mana cantik lah. Lepas tu dia ada. Ni kalau bawa pergi office ni memang cun lah. Alright, so dekat dalam kita ada macam apa ni? Velcro tu. Punya Velcro. Memang secure lah. Nampak tak? Kan? Lepas tu dalam dia ada tu. Aluminium juga. Aluminium. So kalau contoh lah kalau hampa jenis yang bawa tumbler. And ni hampa jenis yang minum air panas ke kan. So memang
orang kata secure lah dalam dia sebab dia ada aluminium. Dan kalau kita hampa jenis yang suka kopi yang sejuk pun dia secure. Maksudnya ais dia pun tak cepat cair lah. Haa, so memang best akak swap pula. Best macam ni, dua ni pak kupang je hampa. Haa, so kalau dia ada dua design lah. Brand. Satu kopi. Satu lagi dia ada macam corak-corak kartun sikit lah. So aku ampun boleh pilih lah. Tapi sebabkan tema kita sekarang kopi, so kami ambil yang ni lah. Memang cantik kan, guys. Okay, next. Okay, dan barang kita yang terakhir kita ada episode kali ni. Sebab kita bang kopi dekat Eco Shop tak banyak sangat. Seram. Kita ada alas kaki dekat sini. Ni bukan alas kaki perisa kopi ke bawah kopi. Dan ni kami masukkan sekali sebab warna dia macam kopi. Warna kopi lah. So yang ni Mina lah. First time juga jumpa. Macam sebelum ni kalau kata alas kaki dekat Eko kan macam comel-comel. Jenis ada corok-corok pun semua. Jadi kan dia tebal. Tapi yang ni dia tebal. Dia memang walaupun dia simple tapi dia tebal. Cuma belakang dan dia keras. Belakang dia tak ada macam yang bintik-bintik itulah. Tapi okey je sebab dia getar. Dia getar, so dia macam bila kita pijak atas dia tak mudah bergerak pula. Nampak besar juga. Dua ni paku pang je. So kalau kata hangpa suka macam ni kan, contohlah hangpa nak hias bilik nampak estetik ke kan. Memang cantik. Okay, so tadi kita dah tengok kan dia punya packaging pau tu. Kita nak rasa pula pau kita yang kita dah kukus pagi ni. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Satu untuk awak, satu untuk saya. Ada empat dalam dia. Memang buku kopi. Sedap lah. Dia punya bentuk cantik tu kan. Comel. Comel. Comelnya. Anak siapa ni? Comel. Sampak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Banyak lembut. Sedap. Macam tak, mak cakap makan jangan cakap lah. Makan jangan cakap lah. Tak, dia punya ni tak kedekut. Macam roti perfect. Tak. Sedapnya. Makan hingga tangan tak ingat diri lah, lupa diri sudah. Macam mana nak makan? Ya. Banyak sedap oh. Melimpah-limpah lah. Tak kedekut. Boleh repeat lah. Lepas ni semua. Mina bagi, bagi Na pun nak bagi 9/10. 10 over 10. Sebab lembut, inti banyak. Dia punya kopi dia sedap. Bau dia. Bila makan macam ni lah, kena banyak diam ni. Makan dengan penuh perembutan. Dia tak boleh cakap kita. Highly recommended. So hasilnya sampai sini saja podium-podium kita pada hari ini. Okay, so kalau kata apa maksud podium sebenarnya? Harap-harap semasa kalau kata apa lah. Tahu maksud podium tu pun boleh komen. Okay, so hasilnya sampai di sini dulu. Di sini sahaja dulu video pada kali ini. Okay, alright. So sini kita bertemu lagi dalam video akan datang. Bye, assalamualaikum. Bye, waalaikumsalam. See you. Jadi tu, jangan lupa like, subscribe dan on notification. Kalau hampa ada idea apa-apa boleh juga komen dekat bawah. Hampa nak Mina buat barang apa lagi? Kok-kok lah ada pula orang kata nak buat barang coklat ke, strawberry ke. Boleh komen. Okay? Bye. Bye. Tak.